Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa bosan kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ya ala kulli hal, atau yang semakna dengan itu, yang dengan kesempurnaannya, yang dengan kenikmatannya, maka amal-amalan soleh menjadi sempurna. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat dijadikan orang-orang muslimin, orang-orang yang selalu tunduk kepada Allah SWT Rabbul Alamin, yang selalu mengerti tentang siapa dirinya, apa yang mesti dilaksanakan, apa yang dikerjakan sebagai seorang hamba-hamba Allah SWT, yakni harus dia berada di atas al-haq, berada di atas siratul mustaqim. Wajib untuk dirinya untuk senantiasa berhias dengan ilmu Alkitab Sunnah. Wajib atas dirinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah dalam keadaan ikhlas, beribadah dalam keadaan mutaba'ah, mengikuti sunnah-sunnah nabinya yang mulia. Ini semua adalah merupakan suatu kenikmatan yang tiada bandingnya dan tiada taranya. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga seluruh umatnya tetap istiqomah, tetap komitmen, tetap bermutamassik, berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Khatim wasiatkan untuk sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan makna yang sesungguhnya, takwa yang sebenar-benarnya. Al-amal bitanzil, beramal dengan Al-Qur'anul Karim. Al-khawfu minal jalil, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang disyariatkan, yang disertai dengan harapan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qanaatu bil qalil, takwa dengan makna kita merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa karena kita sesungguhnya berjalan di muka bumi dengan harus dengan kehidupan yang ridho, ridho dengan apa yang Allah beri kepada kita semuanya. Juga al-isti'dad liyaumir rahil, takwa dengan makna kita mempersiapkan diri di dalam dunia ini untuk menabung, mengumpulkan ladang akhirat untuk kita melakukan, mempersiapkan yakni kehidupan nanti di yaumil kiamah, nanti ketika kita sudah tiada, ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya seandainya kita melakukan semua itu, ketakwaan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana dalam kitabnya, maka pasti kita akan menjadi orang-orang yang beruntung.
Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang betul-betul selamat ketika kita menjalani kehidupan di dunia dan nanti di yaumil kiamah nanti, insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah SWT dan terkhususnya kepada para penuntut ilmu. Tentunya kita sudah sering mendapatkan nasihat dan juga berita pengajaran tentang kemuliaan ilmu, tentang bagaimana seorang berhias dengan ilmu. Apalagi kita sebagai seorang tulabul ilm, siapapun dia, apakah dia masih remaja, kanak-kanak, remaja, atau menjelang dewasa, atau sekalipun sesudah kita menjadi dewasa, memiliki istri, memiliki anak, memiliki cucu dan sebagainya, maka yang namanya menuntut ilmu tidak ada berhentinya. Menuntut ilmu harus diupayakan bagaimana caranya dia sisihkan waktunya untuk berilmu. Sebagaimana Allah SWT telah memberikan terhib, yakni tasjia, semangat untuk kita senantiasa hidup kita dihiasi dengan ilmu. Di antaranya firman Allah SWT dalam surat yang sudah kita sering dengar, yaitu surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu? Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan oleh Rabbmu, yakni Allah SWT kepadamu ya Muhammad adalah al-haq, kebenaran. Kaman huwa a'ma, sama seperti orang yang buta. Maka ini tentunya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Apakah sama dengan orang yang tidak tahu, orang yang buta, yakni buta secara bukan secara fisik, tetapi dia buta hatinya, buta yakni akalnya dan sebagainya. Innama yatazakkaru ulul albab. Innama yatazakkaru ulul albab. Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang bisa mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang lainnya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, ayat yang ke-9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakal sehat sajalah yang dapat mengambil pelajaran. Ini menunjukkan firman Allah SWT. Allah SWT ya zat yang, siapa lagi yang paling jujur perkataannya dibandingkan Allah SWT? Sesungguhnya firman-firman Allah ini kalau kita mendengarnya dan kita membacanya dan kita menghayatinya, mengimaninya, maka akan bertambah keimanan seseorang. Maka kita akan semakin yakin apa yang kita kerjakan inilah suatu perkara yang khair, perkara yang baik. Juga janji Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang selalu terngiang-ngiang di benak kita dan terngiang-ngiang di telinga kita. Karena ini merupakan suatu pembangkit tenaga kita untuk kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat mencari ilmu kepada tentunya wabil khusus para thullabul ilmi dimanapun kita berada. Allah berfirman yang sudah kita sering hafal dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan yang paling spesialnya, yang paling utamanya adalah orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang belajar beberapa derajat. Tentunya di antara kita, di antara kita sendiri dan juga di antara manusia yang sedemikian banyaknya, manusia bertingkat-tingkat. Ada yang alim, ada yang muta'alim, ada yang belajar, ada yang jatuh lagi, ada yang semangat lagi, ada yang futur lagi, ada yang bangkit lagi dan sebagainya. Maka kita ini tentunya selalu berusaha untuk menjaga semangat kita, selalu berusaha untuk kita berhias dengan ilmu yang kita pelajari. Ma'asyiral muslimin a'adzani Allah wa iyyakum. Dan selainnya dari ayat-ayat yang kita bacakan di atas, tentunya sangat banyak sekali. Juga selain dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala telah tegas juga tentang keutamaan ilmu dan ahlinya dalam sunnah yang suci, fi sunnatil mutahharah, dan juga para ulama, ucapan-ucapan mereka para ulama rahimahumullahu ajma'in, para ulama-ulama yang fudala, para ahli hikmah yang cerdas, mereka mengakui tentang keutamaan ilmu dan ahlinya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apa yang telah jelas dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan atau yang disampaikan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Matsalu ma ba'atsani Allahu 'azza wa jalla minal huda wal ilmi." Permisalan, perumpamaan aku yang diutus oleh Allah SWT dari petunjuk dan ilmu, kama sali ghaisin asaba ardon, seperti hujan yang jatuh ke bumi. Allah SWT dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sering menggunakan tanda-tanda atau sering menggunakan ayat-ayat Allah SWT dari alam sekitar. Allah SWT mengambil contoh tentang kekuasaan Allah dengan bumi, dengan makhluk-makhluknya, dengan binatang-binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, agar itu mendekatkan pemahaman kita. Kalau kita diberikan contoh tentang ini dan itu, tentang masalah apa yang di sekitar kita, tubuh kita, tanah, bumi, hewan dan sebagainya, agar kita mudah mendapatkan pemahaman, agar kita cepat mengerti apa yang dimaukan oleh Allah SWT dalam firman-Nya tersebut. Juga dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengambil percontohan, apa yang Allah beri, apa yang aku diutus oleh Allah Ta'ala dengannya dari ilmu, dari petunjuk, seperti hujan yang jatuh ke bumi. Lalu bagaimana hujan yang jatuh ke bumi tersebut? Digambarkan di sini adalah fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'anbatatil kala'a wal usbal kathir. Maka diantaranya ada tanah yang subur, yang bisa menyerap air, yang bisa menerima air, kemudian tumbuhlah padang rumput dan rumput-rumputan, padang tumbuhan-tumbuhan yang subur, padang rumput yang subur. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa Allahu bihin nasa fasharibu minha wasaqau wazara'u. Di antaranya juga dari tanah yang baik itu ada tanah yang jenisnya keras, kemudian dia bisa menahan air yang dengan itu air menjadi tergenang dengannya. Kemudian Allah memberikan manfaat kepada manusia dengan air yang tergenang itu. Mereka minum dari air tersebut, mengambil air dari air yang tergenang tersebut. Kemudian bisa memberikan hewan ternak, memberi minuman hewan ternaknya dan juga bercocok tanam, menyiram kebunnya. Maka itu semua tentu adalah gambaran yang pertama. Wa ta'ifatun wa asaba ta'ifatun ta'ifatan minha ukhra inama hiya qiyanun la tumsiku ma'an wa la tanbutu kala'a. Kemudian juga ada di antaranya tanah yang tandus, yang tidak bisa menahan air, air lewat begitu saja, dan juga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanah yang gersang, kering, kerontang. Fadzalika mithlu man faqihahu fi dinillahi wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi. Maka itulah perumpamaan orang yang memahami agama, ilmu, petunjuk dari Allah SWT dan memanfaatkannya, apa yang Allah utus aku dengannya. Fa'alima wa'allama, belajar dan mengajar. Kita bisa membayangkan bagaimana orang yang belajar, mengajar, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, apakah dia orang yang kaya atau orang yang miskin, apakah dia seorang yang terpandang atau yang rakyat biasa saja. Tinggal kita ambil posisi, di mana letak kita, bagaimana kita akan menjadikan posisi kita, apakah sebagai tanah yang subur, apakah kita gambarkan kita sebagai tanah yang kering kerontang, yang tidak ada manfaat, air lewat begitu saja, tidak membekas, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh. Wa mislu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan perumpamaan orang yang tidak mau tahu, lam yarfa' bidzalika ra'san, orang yang tidak mau mengangkat kepalanya, yakni tidak mau tahu apa yang terjadi, dia cuek begitu saja dan juga masa bodoh, yang penting saya bisa hidup senang hari ini dan saya bisa bersenang-senang memanfaatkan hidup, tidak perlu dengan ilmu dan sebagainya. Itu bahaya seseorang yang tidak mau tahu dengan perkara agamanya, apalagi dia seorang muslim, seorang yang muslimah, seorang yang mengerti agama Allah SWT, maka ini terancam dengan keadaan yang sangat mengerikan nanti di alam kuburnya. Kita membayangkan bagaimana ketika itu orang ketika ditanya ragu dan juga grogi, dia hanya mengatakan ha ha ha. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu la adri la adri la adri. Maka ini jangan sampai kita mengalami hal yang demikian.
kerugian dan kemalangan dan kesedihan sepanjang masa selama-lamanya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya saudara-saudaraku para penuntut ilmu, untuk kita senantiasa menjaga semangat ini, menjaga apa yang Allah gambarkan tadi sebagai tanah yang subur, tanah yang bisa menahan air, yang dengan air itu menjadi manfaat seluruh manusia dengannya. Walam yakbal hadallah hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan dia tidak bisa menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Dan diantara ucapan para ulama-ulama salaf juga, yaitu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, menasihati kita sebagai kaum muslimin, beliau mengatakan, wa alaikum bil ilmi, wajib atas kalian untuk mencari ilmu, wajib atas kalian untuk memiliki ilmu, untuk berilmu, belajar. Fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqiru ila ma indahu, karena salah seorang dari kalian tidak mengetahui kapankah dia akan membutuhkan ilmu tersebut, kapankah dia akan butuh pada ilmu tersebut, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu hadis dan seterusnya, yang semuanya itu akan membantu dia menjadi cahaya di kegelapan di sekitarnya. Itu yang dari kalangan para ulama, ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Juga tidak terkecuali daripada al-hukama, orang-orang yang bijak, yang al-uqala, yang cerdas, yang cerdasnya dimanfaatkan untuk yang sebagaimana mestinya, bukan cerdas untuk hal-hal yang negatif, bukan cerdas untuk membuat mengakal-ngakali agama, tetapi untuk mendukung apa yang Allah turunkan berupa Alkitab dan sunnah Rasulullah SAW berupa hadis-hadisnya yang sahih. Di antaranya adalah syair dari Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah. Beliau mengatakan, al-ilmu zainun wa kanzun la nafada lahu. Ilmu itu adalah perhiasan. Ilmu itu adalah keindahan dan harta karun yang tidak ada pernah habisnya. Ni'mal qarinu idza ma'aqilan sahiba. Ilmu itu sebaik-baik teman, sebaik-baik qarin, sebaik-baik teman jika menemani seorang yang berakal. Qad yajma'ul mar'u malan thumma yuslibuhu. Kadangkala manusia mengumpulkan harta, kemudian dia merampasnya. Amma qalilin fayulqiz dhulla wal haraba. Tetapi dalam sekejap mata dia menghadapi kerendahan, dia menerima kerendahan dan juga peperangan dengan sebab harta yang dia ambil itu. Harta yang dia kumpulkan kadang-kadang dalam sekejap hilang, entah kemana, hilang, dirampas, hilang dan sebagainya. Wa jami'ul ilmi maghbunun bihi abada. Dan orang yang mengumpulkan ilmu, ilmu dikumpulkan yang banyak, terus dikumpulkan tanpa batas, dia haus ilmu dan dia terus bersemangat mengumpulkan ilmu, belajar dan seterusnya, maghbunun bihi abadan, tidak pernah bersedih hati. Fala yuhadziru fautan la wala haraban, tidak pernah merasa kehilangan. Siapa yang berani merampoknya? Tidak bisa. Tidak pernah merasakan kehilangan, tidak, dan juga tidak ada yang bisa merampoknya. Mau merampok apa? Ilmunya ada di hatinya, ilmunya ada di kepalanya, ilmunya dalam anggota badannya, susah merampoknya. Ya jami'al ilmi ni'maz zakharu tajma'uhu. Wahai para penuntut ilmu, wahai pengumpul-pengumpul ilmu, ilmu itu adalah harta yang paling baik, harta yang paling bagus yang engkau kumpulkan. Fala ta'dilanna bihi zurran wala zahaba. Maka jangan sungguh-sungguh engkau menyamakan ilmu dengan emas, perak, permata, mutiara. Tidak bisa disamakan. Maka masya Allah, ikhwani al-hadirin, saudara-saudaraku yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, tentunya ini menjadikan cambuk bagi kita untuk kita jangan sampai terbalik kacamata kita. Harusnya kita menjadi orang-orang yang jauh melihat ke depan apa hakikat kita diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Kita senantiasa, siapapun dia, sesibuk apapun, kita harus selalu yang ada, yang merupakan ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah,
selalu mementingkan ilmu, selalu mengutamakan ilmu, selalu menghargai ilmu dan para ahlinya. Dan cukup, ingatlah, yang mencukupi dari keutamaan, yang mengangkat keutamaan ulama, dan juga apa yang mereka bawa, bahwasanya mereka adalah pewaris para nabi. Sebagaimana sering kita dengar hadisnya, bahwasanya innal ulama'a warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yarithu, lam yurithu dinaron wala dirhaman. Sungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham. Wa innama warasul ilma, faman akhadha bihi akhadha bihazin wafir. Sesungguhnya hanya saja mereka mewarisi ilmu, barang siapa mengambilnya, mengambil dengan ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak sekali. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat dan juga faedah kepada kita semuanya. Sebagaimana kita Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-79. Di sana Allah berfirman, "Walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi orang yang diberi hikmah dan juga Alkitab yaitu Nabi berkata, "Kunu rabbaniyyina, jadilah kalian pengabdi-pengabdi Allah SWT." Ini orang-orang yang tertarbiyah dengan tarbiyah nabawi, tarbiyah dari ayat-ayat Allah SWT. Rabbaniyyin bima kuntum tu'alimuna al-kitab, dengan apa yang kalian pelajari dari Alkitab yaitu Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kalian ajarkan dari Alkitab tersebut. Intinya adalah seseorang yang mengerti atau yang mempelajari ilmu, yang berkecimpung, yang sibuk dengan ilmu, mereka senantiasa menghiasi dirinya dengan belajar, menghiasi dirinya dengan mengajar, dan menghiasi dirinya dengan beramal. Dan juga tentunya yang lainnya harus dalam keadaan mukhlis, ikhlas kepada Allah SWT, dan juga mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang-orang yang menuntut ilmu, para thullabul ilmi, jangan lupa untuk senantiasa memiliki pedoman, memiliki aturan, dan memiliki adab, memiliki pengertian, pemahaman, harus dia senantiasa berhias dengan apa yang dia pelajari. Senantiasa dia harus beradab, seorang penuntut ilmu, kepada dirinya sendiri. Bagaimana beradab dengan terhadap dirinya sendiri. Juga harus memiliki adab, berhias dengan adab yang baik kepada guru-gurunya. Juga berhias dengan beradab kepada teman-teman sekitarnya yang sezaman dengannya, yang sebaya dengannya, yang satu pondok dengannya misalkan. Kemudian juga dia harus mengetahui bagaimana caranya mengambil ilmu dan menerima ilmu. Harus tahu itu, bagaimana kaidah-kaidah dan juga adab-adab yang diajarkan agar kita bisa berhias dengannya. Kemudian bagaimana dia beradab dalam kehidupannya yang didasari dengan ilmu. Beramal, yang didasari dengan amal-amalnya. Selalu diamalkan apa yang dia ketahui tersebut. Dan yang terakhir tentunya adalah harus tahu penghalang-penghalang. Awa'iq, mahawir, lawaqid, pembatal-pembatalnya. Kemudian juga peringatan-peringatannya agar kita jangan sampai membatalkan apa yang telah kita kerjakan itu. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa nas'allaha as-salama wal hidayah wa rahmah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal afaf wat tuqa wal afaf wal ghina. Wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.